Kerajaan bercadang meningkatkan jumlah pembelian vaksin COVID-19 kepada 60 hingga 70% populasi penduduk bagi menampung keperluan imunisasi rakyat berbanding hanya 30% sebelum ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata langkah itu sebagai usaha memastikan kesihatan rakyat terus terjamin sekaligus memutuskan rantaian penularan COVID-19. Muhyiddin memberitahu beliau juga telah mengarahkan supaya vaksin berkenaan yang dijangka tiba di negara ini pada Mac depan dapat dihantar lebih awal. Di Malaysia, kita sudah dapat 30%. Saya sudah arahkan pada Menteri Kesihatan, Dato' Dr. Adham bersama dengan Saudara Khairi Jamaluddin, Menteri Mosti untuk ronding supaya dapat tambah daripada 30% naik kepada 60% ataupun 70%. Ini dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan mungkin setakat hari ini kalau dapat ditingkatkan ke sejumlah itu maka adalah lebih terjamin rakyat kita daripada menghadapi virus COVID-19 ini. Menurut Muhyiddin, mengambil contoh beberapa negara lain yang membeli vaksin COVID-19 dengan jumlah lebih banyak daripada peratusan rakyat, pembelian 30% yang dicadangkan sebelum ini tidak memadai. Lebih-lebih lagi, kata beliau, beberapa negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Johor masih mencatatkan tren peningkatan kes COVID-19 yang tinggi. Dalam pada itu, Muhyiddin memaklumkan kerajaan juga bercadang untuk membuka lebih banyak hospital sementara bagi menempatkan pesakit COVID-19.